Halo, selamat malam guys. Kita hari ini akan mereview unit bocap Predator 500cc ini. Produksi Bandung. Kita mulai dari laras dulu ya. Laras 4,5 mm. Alur 12. Untuk diameter 13 mili larasnya. Nempel peredam sini. Serombong OD 16 nih guys. Tabung jenong 500cc. Untuk kapasitas tabung di main aman 2700 PSI guys. Nah. Untuk pengisian angin kita lewat sini. Coupler. Untuk chamber monolight, bukan chamber tumpuk ya guys. Untuk okangnya seat lever. Ini cancel okang, ini single shot. Single shot. Ada magazinnya, bisa dipakai magazin nih. Magazin isi 14 magazinnya guys. Trigger udah trigger match, udah enteng banget nih. Untuk popor di buat airsoft sebetulnya nih, diaplikasikan ke airgun punya M16, bahan metal slat, gagang juga metal slat. Untuk popor bisa dipanjangin guys, gitu. Tinggal tekan tuas ini, kita tarik ke belakang. Untuk rail mounting ini, untuk teleskopnya. Untuk berat nih sekitar kurang lebih 3 kiloan guys. Ini merek Tactical Predator buatan Bandung nih. Untuk manometernya mereknya Bull, udah lumayan bagus sih. Biasanya cocok mimisnya nih, mimis Hercules kaliber 4,5. Double ring. Ini udah lumayan sih, presisi udah bagus. Canon Hercules. Oke. Cara lepas single shotnya gini guys. Dorong ke kanan, baru magazin masuk. Oke, gitu. Baru lepas. Kita kembalikan ke single shot aja, guys. Oh ya, untuk
cancel kokang ini bisa pakai set levernya atau pakai cancel kokang ini guys ya. Ini kita kokang, kalau mau cancel kita tinggal tarik aja, kita tekan triggernya pelan-pelan gitu guys, udah cancel. Untuk tabung nih buatan Taiwan sih. Buatan Taiwan. Dan nomor seri. Kelihatan jelas ya. Oke. Untuk chamber monoled. Bukan yang tumpuk. Bahan dural. Sangat oke nih. Sangat rekomen lah. Oke guys, cukup itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah ya. Jangan lupa di subscribe dan komen dan like and share. Oke, thank you.